Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sandi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat konten YouTube Short di Canva dengan mudah ya teman-teman. Jadi Canva ini multifungsi sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja. Pertama kita langsung ke halaman homepage dari Canva ya teman-teman. Kemudian kita di sini kita klik desain, kita pilih YouTube Short ya teman-teman di sini. Kita klik YouTube Short ya teman-teman. Maka kita akan diarahkan ke sebuah halaman dengan ukuran YouTube Short ya teman-teman, yaitu 1080p ya teman-teman. Di sini kita akan diarahkan ke template-template seperti ini ya teman-teman. Ini contoh template untuk hiking seperti ini ya. Nah ini dia hiking contoh seperti ini. Kita lihat ini dia ada 20 detik ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, contoh hiking kita pilih yang teknologi ya teman-teman. Seperti ini kita contoh laptop, the best laptop. Kita lihat di sini laptop terbaik 2025 di sini ya teman-teman. 16 detik. Kita lihat di sini. Kita edit. Laptop terbaik di 2025. Kemudian kita di sini lihat speknya. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita contoh di sini untuk laptop terbaik. Nah, teman-teman nanti bisa kreasikan lagi ya teman-teman di sini contoh saja. Nanti teman-teman bisa kreasikan dengan Canva ini ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia total 16 detik ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita klik share, kemudian kita download ya teman-teman di sini MP4 video, kita klik download. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Baik, kita lihat previewnya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini kita lihat. Baik, sekian tutorial kali ini cara membuat YouTube Short di Canva dengan mudah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman.